Hello, this is WXL. I'm from Indonesia and this is my first vlog. So this weekend I've planned to go to staycation to other part of Shanghai, exactly in southeast of Shanghai. Yeah, finally I arrived in the resort. So the resort name is Lu Rau Yin. Jadi buat kalian yang mau kesini dari city center itu gampang banget. Kalian bisa naik metro line 2 ke arah Chuan Sha, lalu pilih exit nomor 2 dan gak jauh dari situ ada bus station. Kalian naik bus nomor 628 dan bus itu nanti akan stop langsung di depan komplek Lu Rau Yin ini. Nah, ini resortnya kayak gini. Lalu ada taman main anak-anaknya juga. Jadi buat kalian yang bawa anak itu cocok banget deh. Lalu di bagian bawah itu juga ada perosotan. Nah, ini kamar gua. Buat masuk ke dalam kamar itu kalian harus masukin password yang sudah dikirimkan melalui SMS ke nomor kalian. Nah, ini kamarnya. Enak banget buat staycation selama 3 hari 2 malam. Ada bathtubnya juga. Lalu kamar mandi dan toilet itu kepisah, jadi oke banget. Bersih juga. Ya. Gue juga mau kasih tahu, sejak 2 tahun yang lalu itu beberapa hotel di Cina sudah tidak provide lagi odol dan sikat gigi. Jadi buat kalian yang mau kesini lebih baik bawa dari Indonesia atau bisa beli di minimarket terdekat. Nah, ini pemandangan di luarnya. Oke, thank you guys yang sudah nonton vlognya sampai habis. See you di video selanjutnya. Bye bye.